Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Lesi Meno. Oke, baik teman-teman, apa kabar? Kali ini kita gak akan reaksi lagi teman-teman. Kali ini kita gak akan reaksi lagu yang judulnya Paradise Papua, yang dibawakan sama Onco Flash feat. Paceko Teka. Dan lagu ini tuh dipublikasikan tanggal 19 Maret 2020. Buat teman-teman dorang yang mau langsung nonton dia punya video klip, kamu bisa klik di link yang ada di deskripsi di bawah, atau yang ada keluar di atas-atas nih, kamu bisa klik saja di situ. Dan seperti biasa teman-teman, Disa punya video reaksi, saya akan bicara seperti apa yang ada Disa punya kepala. Jadi saya harap teman-teman dong semua bisa terhibur. Buat teman-teman orang yang masih baru di sini, kamu lihat-lihat dulu di situ ya. Banyak video teman-teman. Kalau kamu tertarik, kamu bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh, dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol notifikasi supaya kalau ada video-video baru begitu kamu bisa tahu. Oke, sudah kalau begitu langsung saja kita lihat dia punya musik video seperti apa. Paradise Papua. Burung cendrawasi. Oke, dan suara alam. Dan ada suatu suara di belakang yang kalau teman-teman dengar yang suara menggumam itu di belakang kayak bunyi wong 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 wong, itu dia punya nama tuh pikon. Jadi pikon ini buat teman-teman orang yang di Jawa sini, pikon itu adalah salah satu alat musik tradisional yang ada di Papua. Dia punya model seperti begini. Jadi dong kalau main tuh nanti dong taruh di mulut lah, dong taruh di mulut begini, baru nanti dong tarik, ada dia punya tali begitu, baru dong kayak wong. Dan dia punya bunyi tuh khas sekali begitu. Jadi kalau kita yang dari Papua, baru kita yang dengar itu, dia punya suara tuh khas sekali begitu. Saya juga rindu sekali dengan dengar suara itu, sudah lama sekali tidak dengar sih. Dan oke, lanjut ya teman-teman. Ada tuh bunyi di belakang, kalau kamu coba dengar baik-baik. Saya pun nama Tom. Saya lahir besar di Papua. Oke. Okay. Saya bangga sekali dengan saya putani. Sama, saya juga bangga sekali. Saya nanti, saya ingin menjadi orang yang berguna untuk saya putani. Biasa. Oke. Di ufuk timur, negeriku berdiri. Di sanalah surga kecil jatuh ke bumi, tempat yang indah, anugerah di Nusantara. Keindahannya sungguh tiada tara. Welcome to Paradise Papua, Papua. Welcome to Paradise Papua, Papua. Welcome to Paradise Papua. Oke, enak, enak teman-teman. Jelas, teman. Oke, kartu piramid. Oke, jadi teman-teman di sini dia punya judul Paradise Papua. Jadi dong kasih lihat pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di Papua, dan luar biasa sekali Papua. Papua alam tuh memang terbaik sudah. Lanjut ya. Oke. Oke, jadi itu tadi tuh kamu lihat kayak macam ada orang baku perang itu tuh dia bernama festival budaya Lembah Balim. Jadi itu tuh setiap tahun tuh dong adakan begitu, tapi di Wamena sana, di Jayawijaya di Papua. Jadi kalau teman-teman mau datang, kamu bisa datang ke sana. Oke, dan lanjut lagi teman-teman. Bakar batu, luar biasa. Jayapura. Ini ya, tidak tahu di mana sih. Keren sekali. Dunia yang indah jadi topik di media. Keren sekali. Tanah subur penuh emas, Tuhan berkati. Papua secinta yang bisa kau juga cinta. Keren sekali teman-teman. Surga kecilku, semua mata terpaku. Pesona di tanahku, Tuhan jaga selalu. Welcome to Paradise Papua. Keren sekali. Dan untuk dia punya dong punya footage video juga nih, keren-keren sekali, luar biasa sekali teman-teman. Dan lanjut lagi. Memang. Let's go bangga, selahir dari sana. Orang punya kultur kasih manis Nusantara. Gagah sekali. Kulit hitam manis keriting itu ciri khas. Ini orang Papua tanah berbudaya. Ras Melanesia di Indonesia. Sukunya Pinang, mulut Subang merah, cakalang susiap temani papeda. Keren sekali.
keren sekali. Dari bidadari mace juara sampai mati. Dari pace mace sampai tante, adek kakak juga mante-mante. Jangan cuma duduk santai-santai, mari ikut gabung bikin rame. Stop dengan gampangnya kelakuan, yang buruk itu torang hilangkan. Mulai untuk berpikir ke depan, jadikan Papua yang terdepan. Dari ujung timur mari torang baku jaga, baku pegang tangan jangan sampai baku salah. Buktikan pada dunia kalau torang juga bisa beradu atas nama tanah air Indonesia. Bisa, keren sekali teman-teman. Negeriku berdiri di sanalah surga kecil jatuh ke bumi tempat yang oke di ufuk timur berdiri di sanalah surga kecil yang jatuh ke bumi dan itu sekali, itu luar biasa sekali teman-teman. Memang tuh Papua tuh indah sekali. Buat teman-teman orang yang masih penasaran tuh seperti apa, kamu bisa datang ke sana sendiri, kamu bisa merasakan. Saya rasa kamu tidak akan pulang-pulang, kamu tinggal di sana terus. Dan oke lanjut ya teman-teman. Indah anugerah di Nusantara keindahannya. Itu sudah. Welcome to paradise Papua. Keren sekali. Welcome to paradise Papua. Papua. Welcome to paradise Papua. Papua. Welcome to paradise. Lihat time lapse juga bagus ya. Papua. Papua. Ih, Bapak Jokowi. Luar biasa, indah sekali. Luar biasa, keren sekali teman-teman, keren sekali. Hai, sungguh mati. Oke, so habis teman-teman, dia punya video begitu, sungguh mati, luar biasa sekali. Dia punya video luar biasa sekali, hati-hati tipu teman-teman. Dan oke teman-teman, kita sudah selesai reaksi dia punya video seperti begitu, Paradise Papua luar biasa sekali. Habis nonton video ini saya semakin rasa kagum, rasa luar biasa sekali dengan tanah Papua yang sangat indah sekali. Dan untuk dia punya video dan dia punya lagu luar biasa enak sekali, saya menikmati sekali sebagai penonton. Buat teman-teman dorang terus berkarya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kalau begitu kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman dorang punya komentar atau video yang saya mau reaksi, tulis saja di kolom komentar di bawah. Sampai di sini saja, saya Yosef Palabiran pamit. Hanomotok Nayak hormat. Dah.